Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa bitaghi fi ma'ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Qasas ayat 77 yang tadi saya sampaikan, yang terjemahan bebasnya, dan carilah kebahagiaan hidup di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah kebahagiaan hidupmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan kehidupan, bagian kehidupanmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, santriwan dan santriwati yang insyaallah semuanya disayangi oleh Allah. Kita diperintahkan mencari kehidupan, kebahagiaan di akhirat. Karena pada dasarnya setiap hari kita menuju melangkah ke sana. Setiap hari kita melangkah setapak demi setapak menuju kuburan, menuju akhirat. Dan kita di dunia ini hanya menunggu dua waktu, yaitu waktu sholat dan waktu disolatkan. Kemudian kita pun diperintahkan untuk tidak melupakan bagian kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada lingkungan, kepada alam, seperti Allah berbuat baik kepada kita. Allah itu berbuat baik kepada siapa saja. Allah senantiasa berbuat baik kepada orang yang beriman ataupun orang yang ingkar. Dan kemudian Allah benci kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Alam jagat raya ini semuanya bukan punya kita. Termasuk diri kita bukan punya kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga keharmonisan. Menjaga keharmonisan hidup kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk yang lain ciptaan Allah di muka bumi. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sekarang ini kita melihat bagaimana kerusakan di mana-mana. Sehingga mengakibatkan berbagai macam bencana akibat perbuatan manusia. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa bencana azab yang ada sekarang ini merupakan peringatan dari Allah agar kita kembali ke jalannya. Di dalam Al-Quran ada sebuah negara yang dikisahkan di dalam surat Saba, sebuah negara yang sudah mendapatkan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita, umat Islam, bangsa Indonesia, itu baru bercita-cita ingin mendapatkan sebuah negara yang berpredikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang pernah ada di muka bumi, yaitu negeri Saba, yang dikisahkan di dalam Al-Quran di surat Saba. Sebuah negeri yang sangat makmur, sangat kaya, sehingga dikisahkan bagaimana rezekinya melimpah,
taman bunga, taman di mana-mana indah sekali. Tapi ketika penduduknya melakukan kedurhakaan-kedurhakaan, maka terjadilah bencana yang luar biasa, yaitu dengan dijebolnya bendungan terbesar ketika itu yang berada di negeri itu, sehingga negeri itu jadi hancur berantakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama kembali kepada jalan Allah, yaitu kita jangan melakukan kerusakan, jangan melakukan keserakahan di muka bumi ini, sehingga pada dasarnya suatu ketika nanti kita akan diminta tanggung jawabnya. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan kemudian pada hari pembalasan kalian akan diminta pertanggung jawab atas berbagai nikmat yang telah kita nikmati di muka bumi ini. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la'hum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.